Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa Pak Diki, Pak? Dengan Bang Oji. Oh, Bang Oji. Bang Oji dari mana ini? Dari Jakarta. Jakarta? Ah, tapi aslinya Pekalongan. Oh, aslinya Pekalongan. Oh, Jakarta. Oh, gitu. Kemarin kawin, tinggal di sini. Oh, gitu. Ini jualan apa? Ini jualan jambu kristal. Jambu kristal. Oh, gitu loh. Jambunya kulakannya di mana nih, Pak? Di Kebumen, Pak. Kebumen? Nah. Jauh amat. Iya, saya jambu itu dia dikirimin dari sana. Oh, dikirimin dari sana, gitu loh. Mama kalau mama udah habis tinggal nelpon. Oh, gitu loh. Kadang-kadang ya. Kalau dulu sebelumnya Covid, saya 11 10 kintal habis. Loh. Hebat sekali. Di mana jualannya? Ya, jual di sini. Jadi satu etalase isinya dulu 50 kilo, Pak. Hebat sekali ya. Setelah Covid, ya. Ya, isinya kan agak menurun. Ya. Sekarang paling isinya cuma 20 kilo. Oh, buka jam berapa sampai jam berapa? Saya jam 9. Tutupnya ya maghrib, Pak. Oh, maghrib ya. Oh, gitu loh. Kurang lebih jenengan kalau dulu itu omsetnya sampai berapa itu? Sampai 50 kilo. 50 kilo. Iya. Kotor, dapatnya kotor berapa uang? Kopi 50 kilo dapatnya kotor tuh 500. 500. Terus keuntungan bersih? Itu keuntungan bersih apa 400, Pak. 400. Oh, gitu loh. Terus sekarang gimana sekarang keadaannya? Sekarang ya kita ini alhamdulillah juga lah, istilah masih bisa dapat untung, Pak. Oh iya, namanya ya, usaha lah. Ini kan kita berusaha. Iya. Kalau istilahnya 200, 150 masih mega. Iya, alhamdulillah lah. Nah ini kalau di rumah juga pakai es juga dimasukkan ke kulkas apa gimana? Kalau di rumah dia ini kan belum dikupas. Oh, dikupas ya? Belum ada yang dikupas. Oh, gitu dong. Kalau mama mau jual, paginya saya kupas. Oh, gitu. Saya bawa ke mati. Oh, gitu ya. Ini sih kalau mama saya kupas di rumah, nanti rasanya lain. Lain, oh. Gitu. Berubah. Oh, walaupun gitu. Dimasukin di kulkas sama aja, Pak. Itu satu porsinya berapa? Satu porsi 10.000. Oh ya, saya minta satu porsi, Pak. Nah, gitu loh ya. Dibuatin, Pak. Ya. Ya. Sedang pedas? Apanya? Sedang apa? Jangan pedas. Ya, sedang aja. Pokoknya apa? Pedasnya sedikit aja, jangan banyak-banyak itu loh. Itu kalau 10 berapa itu? Satu aja. Kalau gimana? Maksudnya 10 itu kalau dijual kepada orang itu cuma satu ini buah. Apa berapa buah? Satu setengah buah? Oh, satu setengah buah ya. Oh, gitu. Kok dinamain jambu kristal itu gimana, Mak? Ya, dulunya sebenarnya sih, dulunya ini kan kalau kata orang Jawa dulu ya. Jambunya jambu sukun. Oh, jambu sukun ya. Nah, mungkin ini perpaduan istilah jambu sukun sama jambu Bangkok. Dinamakan jambu kristal. Oh, kristal. Oh, gitu loh. Ini gak ada bijinya ya? Gak ada. Oh iya, bijinya dikit lah ya. Iya. Kalau mama jambu Bangkok kan istilahnya apa, bijinya gede. Apa, oh, banyak gitu. Lupa. Oh iya, iya. Ada dagingnya dikit. Kalau mama jambu itu kan banyak dagingnya daripada jambunya. Oh. Ini nanti kasih apa namanya? Kasih sambelnya apa ini, berupa apa? Bubuk apa? Sambal apa namanya? Bubuknya dah. Oh, gitu, bubuk ya. Jangan banyak-banyak, Pak. Dikit aja sambalnya. Kalau ininya itu apa namanya? Ya, mayones apa betul? Asin manis. Asin manis. Oh, itu penyedapnya. Oh, penyedapnya ya. Ini ada juga yang makan di sini, Pak? Ada. Ada juga ya. Iya. Ini terletak di depan pom bensin Medono, gitu. Itu kan ada goyang-goyangnya ya, juga. Di kocok supaya menjadi satu dia. Oh, gitu dong. Oh, itunya ya apa namanya? Nah. Biar menyatu ya apa? Menyatu. Oh, itunya biar apa? Menyatu. Sambelnya ya? Iya, bumbu sambel jadi menyatu. Bumbunya ya, gitu sih. Ini masukkan ke situ juga. Iya. Itu bisa tahan berapa hari, Pak? Ya, kalau mama ini semalaman tahan, Pak. Malam tahan ya? Iya, dimasukin kulkas. Oh, masuk kulkas kalau ya? Dimasukin kulkas, tadi kan dia nggak berair. Oh iya. Kalau dimasukin kulkas, dia berair. Oh, gitu ya. Kalau semalaman istilahnya masih belum dikupas, 4 atau 5 hari itu masih kuat. Kuat ya? Ini punya Bapak sendiri ya? Iya, punya saya sendiri. Putranya berapa? Putranya saya 2.
dua, udah mentas semua? Belum, masih SMP dua-duanya. SMP ya. Gitu loh. Nah, Bapak kelahiran tahun kapan? Saya lahir 67. Oh, 67. Berarti udah berapa ya? Udah 55. 54 atau 55? 55 lah. Ini jenengan persiapannya mulai jam berapa, Pak? Saya di rumah. Persiapan di rumah dari jam 8, Pak. Oh, jam 8. Jam 7 pas. Iya. Jam 8 langsung saya bawa kemari. Oh, gitu loh. Iya. Terus ini didorong, Pak. Ditaruh di mana? Ya, didorong, ditaruh di bawah tangga. Oh, taruh di bawah tangga itu ya, pom bensin ya. Iya. Oh, gitu. Berarti enggak bawa pulang ya? Ya, menghemat lah daripada dorong-dorong lah. Iya. Banyak kan yang beli ini orang-orang mana, Pak? Ya, banyak kan orang sini semua. Kalau banyak kan tolongan diri ya, orang lewat ya ibaratnya. Tahu, pokoknya orang lewat lah. Lewat. Iya. Orang lewat tahu ini ada jambu kristal pedas manis itu loh. Ya, gitu loh. Mampir itu loh. Ya. Udah pernah ada yang video seperti ini belum, Pak? Belum. Belum pernah ya? Nanti saya viralkan, Pak, dan khawatir, Pak. Biar saya ramekan nanti. Biar yang ini, kalau udah jadi yang nonton seluruh dunia, Pak. Yeah. Karena ini YouTube, Pak. Dengan Pak siapa tadi? Pak, Bang Oji. Bang Oji. Oh, yeah. Bang Oji. Nah, dulu jadi kan belajar jualan seperti ini dari mana, Pak? Jelum belajar. Jualan belajar di sini begini dari orang Palembang. Orang Palembang. Nah, dulu di kan Jakarta apa di sini? Di sini. Oh, di sini juga. Dulu kan orang Palembang kos di rumah saya, Pak. Oh, gitu ya. Dia jualan jambu begini, akhirnya saya apa lihat-lihat, akhirnya saya ngomong sama dia ingin mencoba. Silakan. Gitu. Akhirnya saya mencoba gitu. Sendiri. Nah, orangnya Palembang di mana sekarang? Orang yang Palembang udah pulang kampungnya. Kampungnya, yo, gitu. Namanya jambu kristal. Ini sehari sekarang habisnya berapa, Pak? Sekarang habisnya 15 kilo. 15 kilo ya? Sekarang enggak? Sekarang, iya. Dulu luar biasa dulu, luar ya? Luar biasa, sebelum COVID 50. Oh iya. 45 habis. Ya. Sekarang 15. Iya. Yang namanya usaha kan naik turun, Pak, ya? Enggak mesti lah. Enggak mesti. Manusia ikhtiar, masalah hasil urusan yang di atas lah. Kitanya ikhtiar aja lah. Iya. Sabar, ikhtiar. Iya. Sip. Terima kasih, Bang Oji. Ya. Semoga sukses. Amin. Dan lancar. Amin. Amin. Rezekinya banyak. Amin. Amin gitu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.